Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu. Jadi untuk video kali ini, kita akan ngebahas tentang rumor Super Sentai yang akan tayang setelah Dawn Brother. Oke, seperti yang kalian lihat, sumbernya adalah berasal dari rangerboard.com ya. Tuh, waktunya rumor untuk Super Sentai di tahun 2023. Oke, jadi di sini rumornya baru ada 4 ya, dan lagi-lagi ini masih sekedar rumor. Yang pertama adalah motifnya. Motifnya ini bakalan bertema medieval atau kesatria. Medieval itu kayak abad pertengahan gitu loh. Ini kalau beneran kayak unik sih, di tahun ini kan kita bener-bener konsepnya itu Jepang banget, legenda Jepang. Dan di tahun berikutnya bakal pindah ke medieval atau kayak ke abad pertengahan. Itu gila, itu bedanya lumayan sih. Terus di rumor kedua adalah tentang senjata yang akan mereka gunakan. Yang namanya kesatria, apalagi abad pertengahan, ya mereka itu udah pasti bawa senjata ya. Dan senjata yang akan digunakan adalah other than sword, yang artinya selain pedang. Kenapa bukan pedang? Karena kalau kita lihat seri Ryu Soldier itu kan temanya tentang kesatria juga. Jadi makanya dibuatlah beda dengan menggunakan yang selain pedang. Kalau di sini sih dibilangnya ada Battle Axe dan juga Jousting Spear. Coba kita lihat ya, kedua senjata itu kayak gimana sih? Nah oke, jadi kalau Battle Axe ini kayak sejenis kampak gitu ya, tuh. Kampak kayak dua bilah gitu, dua sisi gitu ya. Tapi ada juga sih yang ya satu gini. Ya intinya kampak lah ya. Oke, ini menarik sih. Senjata yang pakai kampak itu udah ada belum ya? Seingat gue sih ada dari Mod Ranger doang yang pakai kampak. Selain itu, gue nggak inget ada yang pakai senjata beginian lagi. Dan satu lagi ini ada Jousting Spear ya. Ini tuh senjata tombak. Nah, tombak yang biasa dipakai sama anggota kerajaan gitu ya. Ini bakal menarik sih. Ini beneran kalau senjata ini bener-bener belum ada sih di Super Sentai ya. Ih, keren sih. Kalau ini lance, kalau spear ini ya. Jousting Lance ya namanya, tapi namanya Jousting Lance. Ini kayaknya bakal keren deh kalau yang dapet senjata kayak beginian, gile. Oke, rumor ketiga masih tentang senjata ya. Di sini dibilang kalau tiap ranger atau tiap anggotanya itu memiliki personal weapon atau punya senjatanya masing-masing. Jadi tiap anggota ya beda-beda. Contohnya tadi kayak ini ada yang Battle Axe, terus ada yang pakai spear, mungkin yang lain. Mungkin nanti sisanya apa ya senjata abad pertengahan tuh? Coba kalau kalian tahu kira-kira senjata apa lagi yang biasa dipakai di abad pertengahan, komen di bawah ya. Dan rumor terakhir itu tentang mecha. Mecha atau megazordnya ya, atau robotnya lah ya. Mechanya di sini adalah monster. Contohnya ada dragon, ada phoenix, dan yang lainnya. Serius ya, ini keren banget sih kalau beneran temanya itu kesatria dan juga monster. Karena kalau Ryu Soldier kan temanya kesatria dan juga dinosaurus. Jadi ya, tiap mekanya itu bener-bener ya dinosaurus, kayak ada Tyranno dan yang lainnya. Sedangkan ini monster, bisa aja jadi kayak Ghidorah, kayak mungkin ada kayak sejenis Godzilla. Jadi ya, itu aja sih untuk video kali ini, videonya cukup sebentar. Gimana menurut kalian tentang rumor next Super Sentai setelah Avataro Sentai Dawn Brother? Kalian berharap rumor ini menjadi kenyataan atau malah ngira ini rumornya terlalu mengada-ngada? Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dan sampai berjumpa di video-video Reksatsu berikutnya. Bye-bye! Ciao!